Dulu, dulu. Aku dulu ya, memula aku dulu lepas tu potongnya aku dulu. Oh. Aku dulu udah nyok. Berapa ikut kalau kita dalam kita? Kami 8. Kami 8, sudah 9. No, betulnya. Belum 9. Sudah, sudah. 18. Kita sebilik lah. Ah, kami sebilik mak yang. Keluarga. Anak aku mak yang. Ini dia ya sekoto ngau anak aku ino nyok. Ngau ya sampai ba sebangkoi dia. Ambil ku bertukar cerita. Nah, bertukar. Apa yang kuru iko? Ambil dia. Ah, simpan aku. Aku mudah jangan kuat kita, lah. Oh, kita mainnya tadi. Kita singgah minum kan nama kan mainnya. Nah. Ah, lilek lo. Bas bangku dia. Lilek lo. Ah, lepas tu. Ambil ku anak kumpu. Ambil aku. Anak ya, ambil ku siko. Lepas kereta ya penuh. Oh. Ambil ku. Sila berpadat. Sembilan iko kalau kita dia ya. Ah, ambil ku. Tini tiga sebelas lah. Tujuan. Ambil ku. Dek, punya dek ya. Punya dek ya. Kakak aku ngadek tu. Kakak dek. Siapa nama dek? Ting Himping. Ambil anak aku mati yang cok aku mati. Tiga lima. Kita berhancur tidak ke Kucing. Mau antar cucuk saya pergi Kucing sekolah. Sekolah agama. Sebenarnya dia orang tidak mau ikut kami. Dia orang mau saya orang saja. Tidak mau pergi, saya tidak senang hati. Panggil sepunya anak tu pergi cari-cari cepat nitya sudah orang, ya. Dia orang jalan dulu. Lepas tu telefon. Dia orang sudah jalan. Dia mama, kita nitya dudih. Nitya dudih. Hati saya tak nyaman. Suruh dia pergi kita ikut dia orang. Saya cakap. Saya punya lesen sudah mati. Saya tidak mau pergi. Terpaksa juga saya pergi. Datai bang sibu kami lagi makit sibu. Sida ya sudah datai mbak nyematan nanang. Cepat kami ikut dia. Kalau kami tidak ikut dia, dia mati. Tidak tahu orang. Bini itu anak saya dia kat sibu. Sama-sama pergi dia orang adik itu. Kakak sudah rasa berapa hari tidak sedap hati? Satu minggu, dua minggu? Tidak ada sedap. Ya. Nama aja kau. Bisi asai deh. Bisi asai kata asai deh. Sebentar. Asai mau. Bisi asai mau. Bisi asai. Si utai kau nyadi kau ngagai si madah nama-nama. Nada itu aja seluar yang madah ngaku. Kami mau pergi Kucing. Dia suruh saya pakai seluar bagus. Pakai baju bagus-bagus. Dia cakap. Lagi sepunya itu bini itu dia cakap dengan saya. Oh, anak aku sumpah anak laki aku jaga dia dari kecil sampai dia besar. Saya sekarang saya tak betah dia mau tengok dia. Dia cakap. Sikit diknya gay anaknya maya buat dedean menua. Nadai dia sendiri jaga. Jalan mana maya cuti saja dia tengok saya. Sebab laki saya sudah meninggal. Saya lagi sedih hati. Lagi sini. Okey, sidak terdiri pada satu keluarga lah, yang mana melibatkan dua buah kenderaan. Okey, satu buah kenderaan yang dinaiki oleh mangsa 9 orang dan satu lagi keluarga lah, satu lagi kenderaan. Diorang ni daripada arah Kapit menuju ke Kucing. Okey, pada pukul 3.29 kalau tak silap saya, diorang sampai di feri ya, pangkalan feri Triso lah, Mudam, di mana kenderaan yang dinaiki sebuah lagi telah naik feri dan kenderaan yang dinaiki oleh Mangsa ni tak sempat lah di belakang lah. So bila sampai di pangkalan tu, feri telah bergerak lah. Lebih kurang jarak 60 hingga ke 80 meter telah bergerak daripada pangkalan tu. So tiba-tiba menurut saksi kejadian, kenderaan yang dinaiki oleh mangsa ni mengelunsur. Bila sampai dekat rem semen tu mengelunsur, lalu terbabas ke kiri rem tersebut, lalu terjatuh ke sungai Bandar Upah. Masa kejadian feri tersebut dah bergerak ke ataupun dah bergerak. Feri tersebut telah bergerak daripada arah Mudam ke Sebuyau. Dan telah bergerak lebih kurang dalam 60 hingga ke 80 meter lah daripada pangkalan tersebut. Adakah mangsa yang berarti tak sempat break ataupun diarahkan untuk keluar daripada feri? Sebenarnya dia bukan diarahkan keluar. Sebab feri itu dah jalan. Sama ada dia tak sempat ataupun dia laju, iaitu masih dalam siasatan kita lah.
di belakang kereta mangsa ataupun sudah berada di atas feri? Sudah atas berada feri. Maksudnya kereta yang selamat tu dahulu, yang mangsa ni di belakang. Oh, di belakang. Yes. Okey. Kalau saya tidak ambil mati semua, tun sama tok lah, sama tok dia bawa. Saya tidak mau kasihan dia bawa banyak-banyak itu. Saya ambil dia orang dua tok. Tukar dua ya. Mak dia tu dulu dari bau. Dia nak tukar anak aku nombor empatnya. Dapat anak aku kakak inai si datuknya. Nantu nemu dengan beri. Oh aku pandai. Lupa anak aku nombor empatnya. Ya. Kami ngai dengan yang anakku kelaki yang kemai jalan ruruas kucing mungkin. Kami udah jauh jalan telepon sih dah ya. Eh kini kita jalan ruruas kok kelaki anak aku kelakinya. Kini kita kami jalan dengan beri oleh dampingan. Aku nak nemu kok anak aku lakinya. Mereka tidak yang telepon jalan kian, alu nitiah kami kian. Nasir kami nitiah, nanti kami nak nitiah. Nanti temu, nak temu kita tidak ya. Kini kini tidak nak temu. Kita mereka tidak lakukan. Dah deh, tidak ya, tidak mau ya. Dudi kami tu dulu depan Pak Peri. Udahnya, datang kami depan Pak Perinya. Aku tu kak me, pansut aku hari kelita. Tanya orang Peri mana tanas, saya cakap. Tuh tanas gua simpan 20 sen, aku giga-giga sen. Nanti temu, nanti sen aku. Boleh hanya 20 sen simpan aku dia. Sekali aku simpan dia dengar kita. Pium, mati anak saya. Dia piri ya lu tulak pergi sana lah gay. Piri bukan cepat. Kalau dia cepat boleh dia hidup. Satu jam dia tenggelam. Air tu kuat. Kuat laju. Banyak orang tolong kami sana. Bagus dia orang mau tolong kami. Tapi tak dapat. Sudah satu jam dia dalam air. Mama dia lagi dia sebut dia duduk-duduk macam tu. Tapi tidak ada ambulan sempat. Tidak ada sempat. Bawa aku ambil pucuk aku dua. Aku ambil. Ambil pucuk. Pucuk. Anak tu, amek kau ya, udah ya berhenti lagi, damik ya lagi kan, kan bapa ikut mati, amek kau tu dua, cukup aku cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera pada tuan-tuan semua, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah, daripada mula macam ni susah payah tuan-tuan semua menolong anak isteri saya yang terperangkap dalam kereta di feri ya, sehingga setidaknya dihantar ke hospital diuruskan jenazah sampai pembungian semua, sama ada secara langsung maupun secara si langsung lah, yang begitu prihatin walaupun kita si kenal tak, tapi terima kasih banyak-banyak atas segala pertolongan yang diberi ya, dengan bermacam-macam bilang kaum, bilang bangsa semua. Orang Islam, orang bukan Islam pun semua ada sama-sama terlibat memberi pertolongan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Hanya Allah SWT saja boleh balas semua jasa. Semoga Allah beri hidayah pada semua orang dan sama-sama ampunkan semua dosa umat Islam insyaAllah, dan beri hidayah pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan jin dan manusia sehingga kiamat insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih banyak.